Selamat sore, kambingku ini habis melahirkan sore ini, tiga tadi, cuman padahal baru keluar pas saya nyamperin, nggak taunya udah meninggal itu, yang satu udah saya kubur. Kalau yang ketiga itu kecil-kecil kayak gini. Tuh, guys, kecil. Sing Eman, garo anake kan sepak-sepak. Si Pripin sih selingkuh ya. Mulane sepak-sepak. Ish. Bok. Aduh, gimana ini? Dilatih sing Eman, Ken. Sing Eman. Apa ada lagi? Belum keluar sih. Boleh jadi. Biasanya saya kalau habis melahirkan ini biasanya saya kasih itu apa? Gula pasir. Jadi buat dia cepat mau nyusu. Tapi ini berhubung tidak ada, aduh, saya cuma bisa pasrah ini, guys. Aduh, awas, mama, mbok. Aduh, mudah-mudahan selamat. Ish, mbok, bisa nih dikekekan dong, men. Siapa lagi? Coba nih, sedang ngomong apa Pripin? Sing Eman. Ish. Kon Pripin anaknya Dewi di sepak ibu kayak gila. Ush. Kayak kecil-kecil. Ke Pripin dong. Ish. Tadi yang jantan mah diilatin. Jilat ini yang perempuan-perempuan ku malah bisa pakai. Ini lagi metu sedulure, jadi mungkin belum bong-bong. Saya mau ngarit, ntar takutnya ini sepak-sepak. Aduh, gimana ini? Gimana bok? Ngorongnya bok ya? Oh ya wis guys, mudah-mudahannya selamat lah. Selamat. Aja di siapa ki? Galak nemen sih. Aja di siapa ki? Kung pas aku mikir deh kayak gelang buru-buru semprojul, olah kam bebe tadi nih. Yang dengar tiombok. Be, aduh ya Allah, ish, ya, mudah-mudahan selamat deh, ish, bisa nih ke Pripin, ya Allah baru ngerti kayaknya itu siapa kayak gue lembut, sing Eman, wong dana kak. Galak kayak kue. Ish. Coba nendok ya apa? Nendok apa? Terengginas dia, biar anaknya terengginas. Tapi kayak gitu disepakin terus. Gimana? Anda bong-bong disit. Nanti ngarit disit, nak. Eh? Ngerti sih lah, nggak ada stok ini. Guys, doain ya guys ya, mudah-mudahan selamat ini. Tinggal dua, tadi yang tiga udah meninggal, udah mati. Guys. Mudah-mudahan selamat. Terima kasih.